akhir dari pelaku pembegalan yang dilakukan 4 orang di depan potensi utama Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, pada 4 hari yang lalu ditangkap personil unit reskrim Polsek Medan Labuhan di Jalan Veteran Pasar 4, Desa Helvetia. Diketahui keempat tersangka berinisial A, S, FH, dan YI. Dari keempat tersangka, dua pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat dilakukan penangkapan. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman minimal 7 tahun kurungan penjara. Nah, jadi korbannya dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu kita diberitahu, kita langsung ke TKP, ya kita cek korban-korbannya, mereka membuat laporan. Setelah itu dari hasil olah TKP, kita ambil CCTV di sana. Ada CCTV, kita temukanlah ciri-cirinya. Ciri-cirinya, kita akhirnya analisa di sana, mungkin orang-orang penduduk setempat atau lain sebagainya, kita cari di sekitar sana. Kasih saksi, kita temukanlah bahwasanya informasi itu adalah orang-orang di sekitar sana juga. Ada berapa kali mereka beraksi? Sudah 4 kali. Ya, 4 kali kena bendegal. Ya, ini korban yang terakhir ini ibu-ibu dan anak kecil. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.